Lakers, warga Dusun Kepuh, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang tengah mengambang di aliran irigasi KW5. Jenazah berjenis kelamin perempuan itu diketahui bernama Ana, 14 tahun, warga Dusun Bendasari 1, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur. Saya kira nyari biawak, lagi nyari biawak atau apa, nah tiba-tiba ada apa? Kayak mayat gitu ngambang. Nah, saya tarik ke pinggir jadinya. Si mayat ditarik ke pinggir, udah itu langsung dievakuasi di pinggir, di bawah jembatan. Jenazah Ana pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melintas di sekitaran TKP dan melihat sesosok jenazah korban yang mengambang di aliran irigasi KW5. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah yang berada di tengah aliran irigasi agar tidak hanyut terbawa arus irigasi. Petugas identifikasi Polres Karawang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk keperluan otopsi dan mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dugaan sementara, korban merupakan korban penganiayaan. Dari Karawang, Jawa Barat, Reportase.tv, Jendela Informasi Tercepat.